Assalamualaikum. Kali ini Mama mau share resep sambal terong yang pastinya cocok banget untuk menu tanggal tua. Tapi seperti biasa, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis agar Mama tetap semangat men-share resep-resep anti hoax. Kalau sudah, mari kita lanjut memasak. Yang pertama-tama siapkan cabai merah keriting. Lalu kita siapkan bawang merah yang berukuran sedang. Lalu kita siapkan bawang putih ukurannya sedang juga. Siapkan juga terasi 4 biji yang merek 3 huruf itu. Lalu semuanya kita blender menggunakan garam. Dan tentu saja ditambah dengan air. Nah, bebas mau sehalus apa ya hasilnya ya. Kalau Mama cukup segini aja nih halusnya nih. Lalu kita siapkan pemeran utamanya alias terong. Mama timbang itu dapatnya sekitar 500 gram. Lalu kita goreng dalam minyak agak banyak. Gorengnya jangan lama-lama ya, agar tidak terlalu kering ya. Kira-kira seperti ini aja ya. Nih, seperti ini langsung diangkat ya. Kalau terlalu lama kering jadinya pahit, terus keras nantinya. Nih, kira-kira seperti ini nih. Nih, begitu gorengannya ya. Nah, setelah itu kita tumis, kita masak sambelnya dengan tambah micin atau gula bebas. Kita masak sampai mateng, sampai airnya sudah tidak ada, tinggal minyaknya aja. Kita aduk. Setelah mateng langsung kita masukkan terongnya ya. Nah, ini langsung Mama masukin terongnya tuh. Aduh, gampang banget nih. Bikinnya cepet, rasanya enak. Nah, ini hasilnya. Tuh, cocok banget kan untuk menu tanggal tua pengganti ayam dan daging. Tuh, kalau suka dengan resepnya silakan mencoba. Semoga suka.